Wali Kota Jakarta Selatan, Teh Kurniadi, membuka kegiatan penilaian survei akreditasi Puskesmas Kelurahan Rawabarat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Oktober 2017. Teh Kurniadi mengatakan, Pemkot Jakarta Selatan sangat mendukung proses akreditasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kelurahan Rawabarat. Akreditasi merupakan upaya yang dilakukan Puskesmas dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja serta penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk mencapai terwujudnya kecamatan yang sehat. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Camat Kebayoran Baru, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, serta instansi terkait lainnya, Teh Kurniadi menjelaskan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas memegang peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan publik. Teh Kurniadi berharap akreditasi ini dapat memicu bagi Puskesmas untuk tidak cepat puas dan menjadi lebih baik lagi. Penting bagaimana akreditasi ini memicu dan memacu mereka untuk lebih baik pelayanannya kepada masyarakat, juga standar operasionalnya sudah dilakukan dengan baik. Itu aja yang penting, ya. Jadi ini survei ini hanya untuk memacu, meningkatkan, mengungkit supaya memotivasi kinerjanya lebih baik lagi. Itu yang penting itu, ya. Dan setelah itu dinilai, bagaimana bisa mempertahankan pelayanan yang sudah baik itu. Jangan cuma cari nilai tapi terus pelayanannya kembali lagi seperti itu, jangan. Jadi bagaimana udah dinilai udah bagus ya terus dipertahankan, itu harapan kami. Akreditasi Puskes wilayah Jakarta Selatan yang kita sudah laksanakan itu dari 10 puskesmas kecamatan sudah 8. Insya Allah satu lagi pesanggrahan minggu depan. Itu tingkat kecamatan. Yang untuk tingkat kelurahannya, alhamdulillah ini Puskesmas Kelurahan Rawabarat yang pertama. Mudah-mudahan Puskesmas Kelurahan Rawabarat bisa menjadi pionir buat Puskesmas Kelurahan lain. Tadi saya lihat juga banyak kepala Puskesmas Kelurahan yang ikut hadir, supaya mereka bisa belajar. Mudah-mudahan ke depannya tingkat Puskesmas Kelurahan untuk perbaikan, khususnya untuk akreditasi ini adalah prosedur pelayanan akan lebih baik apabila sudah terakreditasi. Dari Puskesmas Kelurahan Rawabarat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.